di subscribe. Subscribe, like, comment, and subscribe, guys. Yo, guys, yo, channel. Jadi hari ini kita akan touring bersama tim Touring Bubble mengunjungi Pulau Punggur yang ada di Desa Mapur. Hari ini kita berteduh sebentar karena cuaca tidak mendukung, hujan. Panggung kita siang ini gorengan. Kita pada kelaparan. Iya, apalagi yang itu tuh. Perjalanan jauh tuh ya. Tuh. Bi, mau apa, Bi? Bi. Jungkong, Bi. Jungkong. Ini, Bang. Jungkong. Kalau makan jungkong enggak bagi-bagi, yo. Jangan nawar-nawar lagi. Lalu tak ke segala-gala ya. Kita sedang makan siang, tetapi lewat waktu keren. Setengah dua. Apa jangan nyender? Yang bawah tuh nempel liu. Ringem. Mengerikan. Kayak gini nih mesti dipancing nih. Touring Bubble. Mulut pada penuh semua. Halo. Hai. Kata-kata haluku diambil duluan. Tapi sininya sudah. Oke. Gitu. Lanjut perjalanan? Ya, kita lanjut setelah sempat berteduh untuk menghindari hujan di sekitar bukit pantai Pulau Punggur Kuing. Kita akan meneruskan perjalanan kita sampai ke titik pemberhentian berikutnya sejauh 8,5 km lagi. Moga-moga tak hujan lagi. Sekarang kita udah sampai di Pantai Tuing. Tapi kata masyarakat lokal, ini mereka nyebut nama pantainya itu Pelabuh Dalam. Tujuan kita sebenarnya ke Pantai Punggur, tapi kita kesini dulu, Pantai Tuing. Pantainya cukup indah tuh. Sayang cuaca hari ini nggak bersahabat karena cuaca gerimis-gerimis mengundang itu.
kalau ketahuan tuh jangan mantap. Kita sampai dan wow, itu udah kayak pantainya. Tapi perjalanan kita masih lanjut tepat di belakang bukit. Bukit ya, di situ bukit, udah bukit, ada musola juga. Jadi kayaknya pantai tersembunyi ya, ya, tapi memiliki karismatik tersendiri pantainya. Ya, aduh, karismatik gitu ya. Apa itu penegasan? Matik ya? Matik. Ini buat tersembunyi tapi bagus. Terawat. Hari ini cuaca sangat-sangat tidak bersahabat. Lagi digemericik air hujan. Sudah sampai kakak. Kita berkebun. Keren. Ya. Pantai Punggur. Nah, itu ada pulau.